Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana mendapatkan sebuah footage video yang keren dan gratis untuk dijadikan sebuah background di virtual Zoom. Virtual background Zoom ya. Kita tahu bahwa dalam aplikasi Zoom, Cloud Meeting, memungkinkan kita untuk mengganti sebuah background dengan sebuah video seperti ini. Ya, atau dengan sebuah gambar seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari sebuah background berupa video yang bagus dan keren dan juga gratis yang bisa kita terapkan ke dalam virtual background ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Baik, langkah yang pertama adalah silakan buka browser Anda. Di sini saya ketikkan Google ya, misalnya google.com. Kemudian di pencarian ini Anda ketikkan VDEZ. Ya, seperti ini. Kemudian kita enter. Anda akan mendapatkan halaman seperti ini, pencarian hasil pencarian seperti ini. Kemudian Anda bisa klik pada link yang ini, VDEZ.com ya. Kita klik. Oke, baik. Di sini di VDEZ.com ini memberikan beberapa penawaran berbagai macam video dengan berbagai macam jenis kategori ya. Di sini kita ambil contoh, misalnya di sini ada tentang fire sale ya. Di sini ada video ini, kita coba klik ya. Kita coba klik ini. Nah, sebelum kita mendownload, kita bisa play dulu. Di sini kita bisa play untuk melihat bagaimana video tersebut. Kita play. Nah, ini adalah tampilan videonya. Ya. Jadi, jika Anda ingin mendownload video ini, kita tinggal klik free ini ya. Free download ini. Oke, baik. Sekarang saya akan ambil contoh, saya akan mengambil video ini. Kita klik ya, kita klik. Oke, ini kalau kita klik tadi, ini akan mendownload ya secara otomatis ya. Kita mendapatkan kesempatan 7 hari untuk free download ya di sini. Nah, ini adalah video yang kita download tadi ya. Oke. Oke, baik. Nah, ini jadi kita tadi pilih videonya, kemudian kita klik free download seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita akan coba video yang lain. Ya, video yang lain kita coba di sini. Saya ketikkan, mungkin saya akan mengambil contoh, ada nggak footage atau rekaman video yang bertema tentang flu ya, flu. Kita ketikkan flu. Oke, kita cari, klik cari. Kita tunggu berapa saat ya, nanti kita akan mendapatkan beberapa video yang ada kaitannya dengan flu ya. Oke, jadi ternyata tadi video virus cell tadi termasuk juga dalam kategori flu. Oke, baik. Sekarang sembari ini kita menunggu proses downloadnya ya, proses downloadnya kita coba akan mendownload lagi satu buah video lagi. Nah, di sini banyak sekali video yang bertemakan dengan flu. Oke, saya akan coba pilih yang video ini. Oke. Sebelum saya unduh, saya akan melihat bagaimana sih video yang ditawarkan oleh yang ini ya, dengan judul Mass Human and Influenza Virus Blowing. Kita klik ya. Oke. Ini adalah tampilannya, kita bisa besarkan. Ini adalah contoh videonya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita akan coba download video ini ya, dengan cara klik free download. Kita klik. Oke, maka akan muncul dialog seperti ini. Your download will begin automatically in beberapa menit ya, beberapa detik ya. Oke, kita tunggu berapa saat. Oh, ini ternyata ada error ya, ada error. Kita akan coba lagi. Oke.
Kita akan coba lagi, mungkin tadi koneksinya terputus, kita klik lagi sini. Oke, kemudian kita klik free download ini. Klik. Oke. Tunggu berapa saat proses downloadnya akan berjalan. Mudah-mudahan tidak error lagi ya. Oke, perhatikan. Jika ini berhasil, maka di sebelah kiri ini tadi karena terkoneksinya tersedikit terputus, maka di sini akan berhenti. Kita resume saja hasil downloadnya. Oke, kita sambil tunggu. Oke, ini adalah video yang pertama kita download, dan yang ini adalah video kedua yang kita download. Ini segera melakukan proses download ya setelah ini selesai. Baik, selanjutnya kita coba saja yang sudah terdownload. Ini kita buka di sini, kemudian show in folder. Oke, ini adalah folder yang video yang kita download tadi. Kita bisa klik dua kali untuk melihat hasilnya. Oke, ini adalah video yang fire cell tadi ya, yang berwarna biru tadi. Ini sudah berhasil didownload, dan sekarang kita akan memasukkan video yang kita download ini, kita terapkan ke dalam virtual background di aplikasi Zoom Cloud Meeting. Namun selain kita bisa terapkan nanti di virtual background Zoom Cloud Meeting, video ini juga bisa digunakan untuk menambah footage video-video Anda yang lain ya. Oke, baik, sekarang kita close dulu ini, kemudian kita akan kembali ke aplikasi Zoom ya, ke aplikasi Zoom. Ini adalah aplikasi Zoom. Sekarang kita untuk menerapkan ini ke dalam virtual background, kita pilih pertama Anda harus login dulu. Setelah Anda login di sini, Anda pilih tanda setting di sini berbentuk gerigi ini, kita klik. Kemudian pilih virtual background. Oke, seperti ini. Nah, Anda pada bagian tanda plus ini kita klik. Nah, karena kita ingin memasukkan video, kita pilih add video. Oke, karena kita download videonya tadi di folder download, kita pilih folder download. Kita pilih ini ya, dia nama videonya adalah Bacteria Blue ya. Kita klik di sini, kemudian pilih open. Nah, akan muncul peringatan seperti ini ya. Kita akan muncul peringatan seperti ini bahwa video kita yang diunggah di virtual background ini harus memiliki resolusi yaitu 1280x720 pixel ya. Karena video yang kita unduh tadi resolusinya berbeda, maka kita harus mengubah resolusinya terlebih dahulu. Oke, jadi karena ini tidak bisa langsung, maka kita syaratnya harus ubah dulu resolusinya. Bagaimana mengubah resolusinya? Dalam tutorial kali ini saya akan mencontohkan salah satu aplikasi yang bisa mengubah resolusinya. Nanti mungkin Anda bisa gunakan aplikasi yang sejenis ya. Dalam aplikasi yang saya akan gunakan, saya mengubah resolusinya dengan aplikasi Camtasia Studio. Oke, bagaimana caranya? Kita lanjutkan ya. Ini kita close dulu. Oke, baik, sekarang kita buka aplikasi Camtasia ya, Camtasia ini seperti ini.